Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab dulu. Ya, saya sarjana tanpa gelar.id kembali lagi bersama kami Space di segmen Salfok. Space lagi ngevlog. Ya. Tadi kami habis sholat asar dulu. Ya, habis sholat asar dulu, bisa lihat sini. Kami habis sholat asar dulu. Ya, enggak iya, bukan iya, ini kita menunjukkan. Ya. Kita seorang muslim, jadi harus sholat ya, apapun yang terjadi. Gitu. Dimanapun kita berada. Ya. Bersama saya, sarjana tanpa gelar.id, lalu... ANDKPR, lalu... Moel. Bukan Locking Guns ya, beda lagi. Nah, kami di sini hari ini akan... Akan apa? Kita akan bermain di center belanjaan Kota Bogor. Ya. Moel. Moel, Moel. Moelnya Moel. Jadi kita lagi di Botani Square. Kita hari ini akan melepas lelah dulu untuk beberapa hari karena kemarin bekerja rutinitasnya capek banget. Ya, keringetan kerja berbagai kuda ya. Kita akan main di Fun Wall-nya Botani gitu ya. Kita ingin membuktikan kira-kira 100.000 itu bisa main apa aja sih gitu. Sebenarnya tujuannya apa sih kita main di Fun Wall ini udah gitu 100.000? Maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan di ujungnya. Pokoknya ikutin terus ini channel kami. Nanti di ujung kita akan ada pembahasan yang serius gitu ya. Oke. Let's check. Tadi kita udah nonton Avengers Avengers Endgame. Jadi gak boleh spoiler ya. Itu pokoknya Itu dilarang pokoknya ada yang mati, ada yang gak mati gitu ya. Yang mati semuanya akan kembali mati pada sang ilahi. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke bawah. Sabar, antri dulu. Oke, ini isi
kartunya ini ada 120.000. Rencananya kita mau bagi 3 ya. Iya. Dibagi 3, jadi kita akan hitung 120.000 dibagi 3. Sekitar nah, segitulah kecilnya. Gitulah. Jadi kita mau pipa dulu, kita akan main apa aja. Oke. Okay? Pipa layung gambreng. Iya. Oke, pertama. Temang hitam. Pertama. Yang kedua siapa? Sweet. Satu, dua, tiga. Enak banget bro. Ya ini tadi di pemimpin yang pertama dia menang ya. Jadi sekarang mau main apa nih? Bagian pertama kebetulan ini bakal jadi kucing game yang akan pertama gue coba. Slam Winner. Ini percobaan pertama gue ya, main Slam Winner. Cuma 2.900. Berapa dia? 3 bol. 3. Dapat 3 tiket lagi. 3 tiket. Gimana rasanya main ini? Gua kecewa ya, tapi masih ada game yang lain. Oke, siap. Sekarang kedua. Kita mau main yang pakai tiket tadi ya. Ya, tiketnya tadi baru 3. Kita cari tiket lagi. Ada Disco Hero. Disco Hero. Harganya 4.900. Ya kan buat 2.900 dapat 3. Atau 4.900 dapat berapa? Woi, 10 lumayan bro. Jadi kayaknya semakin mahal semakin banyak tiketnya. Oke, keren. Lanjut. Dikenal punya tangan dewa. Dewa Siwa ya? Dewa petir. Kita saksikan. Jadi mesin. Ya apa yang terjadi kita lihat. Dia menarik bonek. Ya gag. Bagaimana rasanya? I'm so disappointed. Ini gimana sebagai seorang adik? Oh, dapat. Dapat berapa? 6. Oke. Yang satu dipaksa. Oke, lanjut ke permainan lainnya. Siap. Sekarang kita mau main basket berdua nih, mau duel. Ya ini kita lihat mereka lagi duel. Ya belum. Go. 6, 5,
4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis, angkat tangan. Stage kedua. Saya skate kedua. Ya, ya, ya. 107 tiket. Bagaimana perasaannya, Bang? Masih tas dong sudah lebih. Itu tiketnya sudah keluar. Oh, kecil ya tiketnya. Skor 107 hanya untuk 4 tiket, Bung. Masih banyak kan yang ini. Ntar tungguin gue main. Yuk, yuk. Nah, sekarang mereka akan bertanding. Dua. Pemenangnya adalah Sarjana Tanpa Gelar. Rusaka. Dia Rusaka. Diusir. Emangnya batu diusir. Dapat apa? Dapat berapa? Dapat berapa? 42. 42 sama 1000 dapat 42. 42. Permen 8.
1008 ini bisa 1008. Tahun 1008. Jadi pemain nona-nona semua. Kepala sponsor. Ini kembalian semua justru. Eh, dapat angpau pada angpau. Thank you. Terima kasih, Pak. Ya, kita sudah melaksanakan 100.000 bertiga tadi. Ya, beres. Ini semua terima kasih buat Simbanya udah bantu terus. Dari mulai main game apa semua ada terus jamnya. Iya. Basket rusak ada. Bongkar ada. Main bola. Mau enggak sama? Bagus ya ini. Ya, itulah perjalanan tadi kita abis main di Fun World Botani. Jadi kalau kalian abis kerja gitu ya, sibuk, bisa rehat ke situ. Tapi kalau pulangnya nggak tutup. Jangan kemalaman. Jangan pulang kerja jam 10 juga, yeah. Gitu. Kalian shift 2 gitu. Nah, jadi gini, maksud dari kami adalah, kenapa sih kita menghabiskan uang 100.000 untuk main di Fun World gitu? Karena gini, alhamdulillah juga kita abis sholat maghrib, sholat isya. Masih lama. Oh, ya. Kita pakai ini dulu deh. Jadi kalau misalkan kalian bisa ngabisin uang 100.000 untuk Fun World, kenapa sih kalian nggak bisa ngabisin uang 100.000 untuk sedekah? Ya. Dimana Fun World itu adalah kesenangan dunia. Kenapa kita nggak bisa Fun Jannah gitu? Oh, yang kesenangan surga, subhanallah. Jadi kenapa sih kita posting ini? Karena kita udah mendekati Ramadan juga. Ya. Maka kami mewakili segenap space Ranger yang lainnya yang nggak ada hari ini, kita mohon maaf lahir dan batin untuk memulai Ramadan tahun 1440 Hijriah dan juga 2019 Masehi. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa nanti. Tonton terus channel kita selanjutnya. Pokoknya itulah yang kita dapat. Kita dapat apa aja? Dapat. Oh iya, terima ya. Masih ada sih. Masih ada lagi. Kita dapat 8 permen. 100.000 dapat 8 permen itu untuk di Fun World. Coba kalau kalian 100.000 ke masjid, ya. Kalian bakal dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas juga. Ya. Gitu ya. Jadi hidup kita ini diselingi hanya untuk salat. Jadi sebenarnya kita tuh kerja segala macam menikmati hidup hanya untuk menunggu waktu salat, jangan dibalik. Ya. Salat hanya selingan untuk menunggu waktu main kayak gitu. Ya. Jadi walaupun kita main di Fun World, kita main di tempat apapun, kita tetap ingat sholat, benar nggak? Benar. Oke. Okay. Jadi kita rangkum ya perjalanan kita hari ini adalah kita nonton Endgame. Kita nggak boleh spoiler juga. Kita nonton Endgame hari ini tadi. Lalu kita sholat zuhur. Lalu kita main Fun World dulu. Kita sholat makan dulu. Terus kita sholat maghrib sampai sholat isya. Kita juga dengerin ceramah dulu gitu. Ya. Jadi intinya adalah sekali lagi. Main hanya selingan untuk sholat, bukan sholat selingan untuk main. Ya, jangan dibalik. Kayak gitu. Ada mau tambahkan? Yang kan mau Ramadan. Jangan lupa bayar utang puasa. Iya. Jadi, jangan lupa bayar utang puasa, jangan lupa bayar zakat. Doakan terus semoga space bisa terus berkarya. Tadi kita dapat ceramah ya. Katanya begini, walaupun Ramadan tinggal sepekan lagi, tinggal beberapa hari lagi, kita jangan merasa aman kalau kita bakal sampai ke Ramadan. Kita harus terus berdoa sama Allah biar kita bisa sampai ke Ramadan itu. Kan diniatkan itu penting. Iya, diniatkan itu penting. Oke, kita dari space. Kita tutup dengan baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.